Inisiatif Trak Vaksin Bergerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan bermula pada 7 Jun lalu membantu memberikan kemudahan kepada penduduk di wilayah persekutuan. Mereka boleh mendapatkan vaksin secara walk-in dengan keutamaan diberikan kepada golongan rentan dan yang terjejas. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memaklumkan program rintis Trak Vaksin Bergerak MyMedic at Wilayah dilaksanakan bermula dengan projek perumahan rakyat PPR Kampung Muhibah pada 7 Jun lalu. Selain ditubuhkan di kawasan PPR, proses pemvaksinan turut dilakukan di Perumahan Awam PA Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Kampung Tradisi, Industri, Pasar Borong dan penempatan gelandangan. Langkah tersebut bagi memastikan tiada pihak yang tercicir. Beliau menyifatkan program Trak Vaksin Bergerak MyMedic at Wilayah tambahan kepada Pusat Pemberian Vaksin PPV berupaya membantu mempercepatkan proses vaksinasi dengan membawa vaksin terus kepada rakyat. Jadi rakyat tak payah travel dan rakyat tak payah menunggu terlalu lama kerana di bawah sistem ini kita ada kapasiti untuk membantu mempercepatkan sampai 15,000 ke 20,000 dengan jumlah trak yang kita ada. Jadi dengan cara demikian kita harap kita dapat membantu mempercepatkan membawa vaksin kepada rakyat. Terutama sekali golongan yang tua, yang uzur, yang tidak begitu mobile, yang tak ada kemudahan. Dalam pada itu, para penerima vaksin khususnya di kalangan warga emas amat mengalu-alukan usaha program Trak Vaksin Bergerak tersebut. Inisiatif tersebut memudahkan mereka untuk mendapatkan akses vaksinasi dengan lebih cepat tanpa perlu ke PPV yang dijadualkan di aplikasi MySejahtera. Ikuti pandangan Zalfa Ibrahim, Hussein Ahmad dan Kamaliza Abdul Majid. Eloklah macam ni. Sebab apa? Kita pun kadang-kadang nak suruh anak-anak kan dia kerja. Susah. Jadi eloklah macam ni. Sebab apa? Dekat dengan rumah kita kan. Okeylah. Saya setujulah. Sebab tu saya kata siapa-siapa yang tak ambil wasit tu ambil lah untuk kesihatan kita. Buat kaunter macam ni adalah terbaik sebab bukan semuanya sehat. Tidak. Semua memerlukan keadaan macam ni. Terbaik. Itulah. Saya puji cara macam ni. Sebab banyak yang dah senior-senior ni semua. Dah orang-orang lama dah. Dah tak larat nak pergi mana-mana dah tak larat. So, bila buat macam ni, alhamdulillah. Di luar tu, sila hadir di mana-mana buka untuk divaksinkan. Tolonglah hadir. Jagalah kita. Jaga kita. Pada pandangan saya, buat macam ni memang terbaik. Lepas tu sebab kita ni warga emas, jadi penjarakan tu apa semua ada. Nampak memang terbaik. Saya nasihatkan supaya apa kata ambil aja, bukan ada apa pun. Memang buat tu memang kerajaan memang membantu kita rakyat Malaysia supaya sihat semuanya. Tan Sri Anwar turut memaklumkan Kuala Lumpur yang menjadi pusat ekonomi dan sosial negara dijangka akan kembali normal secara berperingkat seawal bulan Ogos ini. Ia berikutan warga kota diyakini berupaya kembali kepada kehidupan normal lebih awal apabila imuniti kelompok di wilayah persekutuan dijangka dapat dicapai dalam tempoh tersebut. Jumlah penerima suntikan vaksin di wilayah persekutuan ketika ini sudah melepasi tahap 60% daripada penduduk di berusia 18 tahun ke atas menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin dengan pendaftaran mencapai 100%. Laporan Sahzan Fazli Zandri untuk Selamat Pagi Malaysia.